konfirmasi lah, ada email masuk konfirmasi insya Allah 2-3 hari nyampe Kapato ya. Ini nih teman-teman. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi ya di channel saya, Cek Pais, channel yang insya Allah akan berbagi informasi terkait seputar Jepang dan juga buat calon pemagang. Mudah-mudahan segala urusannya dipermudah dan semoga disegerakan berangkat ke Jepang dan waktu yang tepat dan juga dengan kesiapan yang tepat juga ya. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan berbagi informasi ya bahwa saya ini di Jepang sekitar sudah ada kurang lebih 5 bulan lah ya. 5 bulan dan alhamdulillah kemarin sempat searching-searching, sempat nyari informasi. Alhamdulillah ini dapat Al-Qur'an gratis nih, teman-teman. Ini Al-Qur'an gratis pun insyaallah dari Kedutaan Besar Republik Indonesia ya. Ataupun pokoknya ini aku dapat dari orang Indonesia. Nah, Al-Qur'annya gimana? Ini ya, teman-teman. Ini Al-Qur'annya. Ini Al-Qur'an Jepang. Alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman yang punya teman Jepang ataupun punya kekasih orang Jepang ya, ini sangat berguna sekali buat panduan teman-teman untuk bisa berdakwah lah, ataupun ya ngasih tahu kalau misalkan kita emang belum paham dengan kanjinya ataupun ini yang penting ini ada bacaannya juga nih. Ada bacaan, ada Arabnya dan juga ada terjemahannya ya dengan bahasa Jepang. Nah, ini Al-Qur'an cuma kita mengirim email terus juga alamat kita sesuai dengan alamat tempat tinggal ya apa toh. Nah, terus nanti selang 1 hari itu ada email masuk lagi, ini barang sudah akan dikirim. Nah, jadi kita tinggal konfirmasi. Alhamdulillah kurang lebih 2-3 hari Al-Quran ini nyampe ke apator saya ya. Jadi alhamdulillah nih teman-teman, buat yang sudah berada di Jepang, mendingan kalau ada niatan baik insya Allah tinggal ini aja ya, tinggal nanti pencet link di deskripsi, kemudian isi biodata kalian, cuma simple kok, nama, alamat, terus apa sih motivasi kalian pengen dapat Al-Quran ini. Nah, terus nanti tinggal konfirmasi lah, ada email masuk konfirmasi insya Allah 2-3 hari nyampe Kapato ya. Ini nih teman-teman, buat saya doakan juga buat calon pemagang yang berada di Indonesia ya, mudah-mudahan kalian kesini diberikan waktu yang tepat dan juga bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa merangkul kalian, orang-orang yang bisa membuat diri kalian tuh semakin betah, nyaman, dan juga enjoy ya. Karena apalagi di negara orang, otomatis budaya, kebiasaan, dan semuanya akan kita adaptasi dengan sesegera mungkin. Jadi mudah-mudahan kalian menemukan orang-orang terbaik yang dituntun di jalan Tuhan kalian masing-masing ya, dengan sesuai agama kalian masing-masing. Oke, nih teman-teman. Keren, keren, keren.